gelap. Ini bahan yang kita perlukan untuk 100 gram bawang putihnya, 120 gram jahenya, 25 gram dan ini anistar atau kembang lawangnya 1 sendok makan, palanya 1,5 piece, kapulaganya sekitar 15 gram, kayu manisnya sekitar 15 gram juga, dan cengkehnya 10 gram. Dan ini kaldunya, kaldu sapinya 2,5 sendok, garamnya seujung sendok teh, dan ini wortelnya 1 batang, 2 batang, dan seledrinya 1 batang. Cukup, ini bahan-bahan kita perlukan untuk kuah sopnya nanti akan kita buat. Nah, sebelumnya kita nanti kita chop dulu ini bawangnya sama jahenya. Nah, ini kita chop dulu bawang putihnya. Nah, ini sudah di chop, chop kasarnya selesai. Ini baru mulai. Bawangnya dicop kasar juga. Nah, kemudian jahenya dipisah, dicop juga. Airnya sudah mendidih, kita masukin air 3 liter air, kita masukkan sekarang, kita masukkan wortel dan daun bawang seledrinya sudah dipotong, masukin ke dalam air mendidih. Ini air ini. Ini bumbu-bumbunya yang sudah disiapkan, kita masukkan semua bahan tadi. Nah, ini sudah mendidih air kuahnya, kita masukkan iganya, sudah ditiriskan, masukkan semua iga-iganya. Sekarang sudah mendidih.
kita masukkan kaldu sapi dan garamnya. Masukkan saja, kita tunggu sampai empuknya sudah matang. Oke, kita tunggu. Nah, lalu kita masukkan 2 sendok teh ini lada. Lada terakhir nanti kita diamkan biar sampai empuk ya. Ini iganya sudah matang, sekarang tinggal disajikan. Kita siapkan iganya sudah matang ya. Nah, video sudah masak. Iga bakar, ini penampakan iga bakar sudah jadi. Iga bakar, salah. Ini sudah selesai. Nah, ini penyajiannya nih. Sop iga mantap rasanya. Wah, mantap. Iga.